Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara. Hari ini kita mau nanam kangkung karena kangkung yang kemarin sudah 3 kali panen, jadi kita mau ganti. Tapi saya mau menyampaikan bagaimana cara atau teknik supaya kangkung kita bisa cepat tumbuh dan cepat panen. Oke, saya akan sampaikan. Ikuti terus video ini. Benih kangkung yang akan kita tanam, mangkok diisi dengan air. Setelah itu taruh kangkung di dalamnya. Saya nggak nabur banyak karena sebenarnya saya sudah punya benih yang sudah direndam. Nanti kita tunggu sampai hampir 18 jam sampai 20 jam, sampai dia pecah dan berkecambah, baru kita pindahkan ke lahan. Biasanya benih yang mengapung itu benih yang kosong atau tidak bagus. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa buang benih yang bagian atas, karena biasanya dia kopong ya, nggak ada isi. Jadi ditanam pun kemungkinan nggak tumbuh, atau dia tumbuh tetapi tumbuhnya tidak bagus. Dan sebelumnya di lahan ini dulu ada kangkung, tapi karena sudah kita panen 2 kali sampai 3 kali, jadi sudah nggak terlalu bagus. Dan di sini ada bayam, yaitu sawi Pak Choi dan sawi Chaisi, tapi nggak habis-habis. Jadi saya mau sampaikan bagaimana cara menanam kangkung supaya rapi tumbuhnya. Tiga saja, 3 atau 4, jaraknya jangan nggak terlalu jauh, berdekatan saja. Selanjutnya tinggal di